Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Deni Aprisani dalam channel YouTube Deni WW. Nah, di konten kali ini saya akan sambung persaudaraan lagi ya dengan Mas Polisi ya, Mas Indro. Beliau ini adalah seorang polisi. Jadi pada saat saya sambung persaudaraan sama Mas Beni, jadi para warga datang termasuk beliau ini datang melihat saya, silaturahmi dengan saya dan Mas Beni yang jauh-jauh datang menghampiri saya. Jadi pada saat saya sambung sama Mas Beni, setelah sambung Mas Beni berbincang-bincang sama Mas Hendro, jadi Mas Polisi ini pengen nyobain sambung persaudaraan juga sama saya ya. Jadi pengen sambung persaudaraan. Jadi setelah berbincang itu, ya udah, ayo kita Mas sambung persaudaraan. Dan di sini saya mohon maaf nggak pakai sakral ya, karena saya nggak pakai sakral, nggak bawa sakral maksudnya ya. Oke, langsung saja tonton videonya. Ya, silakan berdoa. Oke, okay. Kepala-kepala dari Insar wasit bilang berhenti, oke? Okay. Uyun, bersedia, mulai, ayo, dengan senyuman, ayo. Iya, mulai. Ya cukup. Mantap. Gimana pesan-pesannya Mas? Pesan-pesannya? Mantap kalau sambung sama itu. Wajar udah lama nggak sambung Mas ya? Iya. Udah lama ini Pak Polisi. Eh, di sini alhamdulillah dikawal ya. Tuh. Mantap kalau sambung sama. Terima kasih buat atlet. Terima kasih Mas. Langsung Pak Polisi panggil ya. Nah, itu adalah sambung persaudaraan saya sama Mas Polisi ya. Beliau ini seorang polisi yang mempunyai solidaritas yang sangat luar biasa ya. Walaupun beliau seorang polisi, sempat-sempatin datang. Inilah yang saya banggakan dari seorang PSAT ya. Gunakanlah persaudaraan itu dengan hal-hal yang positif. Jadi pada saat malam-malam juga beliau pernah datang menitipkan jeruk banyak banget dari kebun beliau, mengambil jeruk ya, diantar ke tempat saya. Jadi bingung, makannya itu banyak banget, jadi saya bagi-bagiin. Terima kasih buat Mas Indro ya. Saya sangat luar biasa solidaritas di PSAT itu ya. Semoga sampean sehat selalu. Nah, jadi Mas Indro ini, saya kaget ya, pada saat saya mau sambung lagi kembangan, lagi pasang, beliau langsung menghampiri saya deket. Ya mungkin namanya polisi ya, mentalnya bagus. Bagus sekali Mas Hendro. Jadi udah mendekat aja, aduh ini mau ngapain ini Mas Hendro ini? Bingung aku kalau udah langsung dideketin kayak gitu ya. Secara keras Mas Polisi ini keras ya. Keras yuk, badannya keras. Tetapi mungkin karena beliau ini udah lama nggak sambung atau latihan fisik aktif ya. Sebenarnya saya udah lama nggak latihan juga, cuman mungkin memori saya masih nyangkut masalah teknik ya. Di sini kita belajar juga, walaupun status apapun itu, yang berlatih tetap yang baik. Jadi saya pernah bilang dulu kalau yang hebat bakal kalah yang sama yang rajin latihan. Jadi video saya ini semoga ada motivasinya. Dan di sini kita tidak ada saling menjatuhkan, sama-sama belajar. Insya Allah di setiap konten saya itu ada pembelajaran semua ya. Mulai dari teknik ya, dan mental juga bagus, mental seperti Mas Hendro ini ya. Keras-keras kok badannya tuh keras. Kalau dilatih mungkin kewalahan saya, badannya keras. Tetapi keras kita bisa akalin dengan teknik. Nah, jadi makanya kita perlu latihan teknik, strategi seperti itu ya. Buat
Mas Indro, terima kasih Mas. Semoga dulur-dulur di sini sehat selalu dan semakin sukses, dan teman-teman menonton video ini semoga menjadi pembelajaran dan kita selalu sehat dan semangat selalu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye bye.